Laga panas tersaji di matchday grup B Liga Champions mempertemukan Atletico Madrid kontra Liverpool yang berlangsung di Stadion Wanda Metropolitan. Meski sebagai tim tamu, Liverpool lebih unggul dengan 69% penguasaan bola, sedangkan tuan rumah Atletico Madrid hanya 31% penguasaan bola. Laga baru berjalan 8 menit, Liverpool berhasil membuka keran gol lebih dulu yang dicetak oleh Mohamed Salah berawal dari assist Andy Robertson. Hanya berselang 5 menit, Liverpool berhasil menggandakan skor menjadi 2-0 lewat gol dari Naby Keita lewat sepakan kerasnya yang tak mampu dihalau kiper Atletico Madrid Jan Oblak. Tertinggal 2 gol, tuan rumah Atletico Madrid lebih agresif dalam melakukan serangan. Hasilnya pada menit ke-20, Atletico Madrid dapat memperkecil kedudukan skor lewat gol dari Antoine Griezmann lewat sontekannya berawal dari assist Koke. Griezmann kembali mencetak gol lagi pada menit ke-34 lewat kerjasama dengan gelandang asal Portugal João Félix. Sampai turun minum babak pertama, skor masih sama imbang 2-2 antara kedua kubu. Usai turun minum, kedua kubu terus meningkatkan serangan. Namun petaka terjadi dari kubu Atletico Madrid pada menit ke-52. Antoine Griezmann dipaksa harus keluar lapangan usai diganjar kartu merah wasit. Kejadian berawal saat Antoine Griezmann saling berebut bola dengan Roberto Firmino. Kaki Griezmann mengenai leher dari Firmino yang membuatnya terkapar di atas lapangan. Alhasil wasit pun langsung mengeluarkan kartu merah untuk Griezmann sehingga Atletico Madrid harus bermain dengan 10 pemain. Unggul jumlah pemain berhasil dimanfaatkan oleh anak asuh Jurgen Klopp. Menit ke-76, Liverpool berhasil menjebol gawang Atletico Madrid lewat eksekusi penalti dari Mohamed Salah. Berawal dari pelanggaran Mario Hermoso di area kotak terlarang kepada Diogo Jota. Sampai peluit terakhir dibunyikan wasit, skor tidak berubah 3-2 untuk kemenangan Liverpool. Atas hasil ini, Liverpool kokoh di puncak klasemen dengan 9 poin dari 3 pertandingan, sedangkan Atletico Madrid berada di posisi runner-up dengan 4 poin.